Hai hai guys, selamat datang lagi di channel Kimedewe Gaming. Oke guys, kembali lagi bersama Kimedewe Gaming di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas pesanan murid yang bernomor 13 guys. Pesanan 13 guys. Oke. Katanya kalau pesanan 13 itu adalah pesanan scammer ya guys ya. What? Coba kita buktikan langsung saja di kantin sekolah simulator kita ini ya guys ya. Oke. Iya, ini ada guys. Ada satu yang pesan 13 ya guys ya. Nah, coba kita tunggu dulu guys, apakah dia memang scammer ya guys ya. Oke. Coba kita tunggu guys. Kemudian. Kita tunggu. Oh, ternyata benar guys. Ternyata dia adalah scammer guys. Pesanan 13 ya guys ya. Langsung aja kita tonjok dan dia berlari guys. Oke, kita tunggu lagi apakah ada pesanan. Nah, di sini ada lagi guys. Cewek ini pesan 13 ya guys ya. Coba langsung saja kita tunggu dan kita urus ya guys ya, apakah dia akan scammer juga. Ya, ternyata bener guys. Pesanan 13 memang scammer ya guys ya. Langsung saja kita tonjok guys kayak tadi ya guys ya, biar uangnya kembali ya guys ya. Tonjok, tonjok, tonjok. Aduh, gak kena guys. Aduh, rugi kita guys. Oke guys, gak apa-apa guys. Lolos sekali ya guys ya. Kita cari lagi yang pesanan 13 lagi guys. Oke, apakah di sini ada pesanan 13? Nah, di situ ada bocil SD guys. Pesan 13 ya guys ya. Pesan minuman 13 ya guys ya. Wah, mencurigakan ini guys. Langsung saja kita tunggu guys, apakah dia akan scammer ya. Ternyata bener guys. Langsung kita tonjok. Iya, langsung bikin rugi kantin sekolah ini ya guys ya. Oke guys, kita cari-cari lagi ya guys ya. Nah, ada lagi nih. Ada siswa SMA guys. Iya, ternyata dia juga scammer guys. Langsung aja kita kejar ya guys ya. Kita kejar, kita tunggu di sini guys. Oke, kita tonjok dia guys. Tonjok guys. Wah, kena guys. Aduh, yang enggak bersalah jadi ikut kena guys. Aduh, maaf, maaf ya. Maaf ya bocil SD tadi, maaf sekali, enggak sengaja. Oke guys, kita tunggu lagi pesanan yang 13 ya guys ya. Hati-hati sama pesanan 13 guys. Benar-benar scammer ya guys ya. Penipu ya guys ya. Dia enggak bayar di kantin sekolah kita ini ya guys ya, bikin rugi ini. Wah 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 wah, bener-bener ini. Oke, kita tunggu, ternyata tidak ada ya guys ya. 2000 years later. Wah, ada ini guys. Ini adalah bocil apa ini ya guys ya? Bajunya dikeluarin dan ada tatonya guys. Siapa ini ya guys ya? Oh, siapa ya? Coba kita lihat lebih dekat guys. Coba kita lebih dekat guys. Siapa ya guys ya? Oh, ternyata siapa? Bocil ternyata guys. Oke guys. Dan ini ya guys ya, yang spesial dari bocil kemudian itu adalah dia kalau pesan 13 tapi dia itu tidak menipu ya guys ya. Nah, dia bayar guys. Walaupun kelihatannya itu dia tatoan dan bajunya terbuka kayak gitu, tapi dia bayar ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini tentang pembuktian kalau pesanan 13 itu scammer ya guys ya. Ada juga yang nggak scammer ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati sama pesanan 13 ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Oke, salam gamers. Bye-bye.